Halo semua, jumpa lagi dengan kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang manusia purba pertama di Asia, Homo erectus. Jejak paling awal dari kehidupan manusia purba berjenis Homo erectus ditemukan di Tiongkok. Diperkirakan bahwa manusia purba tertarik dengan iklim yang hangat dan tanah yang subur di Tiongkok bagian tengah pada waktu lebih dari 500.000 tahun lalu. Sisa-sisa fosil yang disebut manusia Yuan Mou ditemukan di Provinsi Yunnan, Barat Daya, Tiongkok, dan penampilannya seperti berasal dari 1,7 juta tahun lalu. Sementara, penemuan alat-alat batu di Ninhewa, Provinsi Hebei, Cina Utara, diperkirakan memiliki usia sekitar 1,66 juta tahun lalu lamanya. Hasil riset mengatakan manusia pertama yang mampu berjalan tegak adalah salah satu spesies nenek moyang, manusia yang paling dikenal dalam sejarah. Homo erectus adalah pembuat alat yang sangat terampil yang telah memberikan diri keluar benua Afrika menuju Asia, menyeberang ke Jawa melalui jembatan darat sekitar 1,6 juta tahun lalu. Menurut sebuah studi yang baru diterbitkan dalam jurnal ilmiah Nature, Homo erectus membuat komunitas terakhir mereka di Pulau Jawa 1000 tahun yang lalu. Menetapkan data yang dapat diandalkan untuk fosil Homo erectus yang ditemukan sebelumnya. Temuan baru menunjukkan bahwa jejak DNA spesies manusia kuno ini dapat hidup di Asia Tenggara modern seperti manusia saat ini. Sebagai latar belakang, pada 1030-an, tim penjelajah Belanda telah menemukan seluruh kornukopia fosil di sepanjang sungai Bengawan Solo, Jawa, dekat desa Ngandong. Pengadilan mereka menggali puluhan ribu tulang hewan, 12 tengkorak sebagian utuh, dan tulang kaki yang diidentifikasikan sebagai H. erectus. Memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan dingin, sedang, dan panas. Jejak-jejak migrasi mereka ditemukan di Ethiopia, Tanzania, Cina, India, Dominasi, Prancis, Spanyol, Jerman, dan Sangiran atau Indonesia. Homo erectus telah mengembangkan teknologi pembuatan alat batu dan mengenal api. Ciri-cirinya adalah 1. Mulut menjorok ke depan. 2. Dahi sangat sempit. 3. Tulang kening menonjol. 4. Pipi lebar menonjol. 5. Mulut menjorok ke depan. 6. Merupakan takson terpenting dalam sejarah manusia sebelum masuk pada tahap Homo species atau manusia modern. Homo erectus yang pertama, progresif. Jenis progresif merupakan jenis yang paling maju. Sebagian besar ditemukan pada endapan aluvial di Ngandong, Blora, Selopuro, Ngawi, dan pada endapan vulkanik. Disambung macan, Sragen, volume otak sudah mencapai 100 cc dengan atap tengkorak yang lebih tinggi dan lebih memudar. Tipe ini lebih maju dibandingkan dengan tipe arkaik. Sebagian besar ditemukan di Sangiran dan lainnya ditemukan di Trinil, Ngawi, Kedung Brubus, Madiun, Pati Ayam, Kudus, dan sejak tahun 2011 ditemukan pula di Semedo, Tegal. Konstruksi di tengkoraknya lebih ramping meskipun dan dahi masih landai dan agak tongos. Kapasitas otak sekitar 1000 cc. Arkaik. Homo erectus arkaik merupakan tipe yang paling tua, ditemukan pada lapisan lempung hitam formasi Puncangan dan Grensbank di Sangiran, serta pasir vulkanik di utara Perning, Mojokerto. Tipe ini menunjukkan tipe yang paling arkaik dan kekar dengan volume otak sekitar 870 cc. Mungkin sekian penjelasan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya.